Tio. Cepat. Tio. Tio. Ya, kan gua. Tio. Tio. Sebagai ketua kelas yang paling rajin, saya yakin. Tio. 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 Ada Saskia Gotik nih. Gak ada. Yuk. Sebutkan alasan Belanda datang ke Indonesia. Ya. Sebelum saya ngejawab, Pak. Ya, sedih lagi nih. Ya. Punggung saya kayak berat, Pak. Beneran. Lu bawa ransel kali tadi. Deh. Enggak, kayak panas gitu. Ya. Ih, jangan-jangan. Gua kata tuh sisir tuh gua rasa kali. Lu kecapean kali. Ya bener, jangan semuanya tuh serba dikaitkan sama mistik. Enggak, biasanya bisa jadi kita kemasukan tempelan. Tempelan. Itu namanya ketempelan, Tio. Kalau kita di kampung kita mah ketempelan ya, Bunda ya. Iya, iya. Ketempelan tinggal kolet aja apa susahnya sih? Ya. Kamu kayaknya enggak fokus deh. Minum aku. Air-air itu. Air-air ini. Air-air ini, Pak. Apanya lagi? Lehernya sakit. Lehernya kenapa? Lu kenapa sih, Tio? Tio, ada ini. Udah, Tio, kamu cuci muka sana. Saya cuci apa, Pak? Gak usah cuci apa, cuci kamu muka. Kamu cuci steam. Cuci muka sana. Tio. Mau mulai pelajaran kok malah. Kayaknya bener deh. Sisir ya, kalau kata aku. Sisir, budaya. Kata aku juga sih. Kalian jangan bawa-bawa sisir, lu mah bandel. Terus jadi kualat juga sih dia. Tio, udah cepetan. Ini mau mulai pelajarannya nih. Tio, sisirnya taruh sini aja, Tio. Udah. Duduk dulu tempatnya. Kejedotan ya. Serba itu kejedotnya. Kasian, gak tahu arah. Ini kejedot nih, tuh. Tuh. Gak bisa gerak tuh. Kanan. Kanan. Kanan, kiri. Dua langkah ke depan. Kejar selalu. Begitu. Ada yang ingin nenek sampaikan. Nak. Ada yang ingin nenek sampaikan. Nak. Nenek mau menyampaikan sesuatu. Tio! Nur! Dede! Apa? Ini tadi kalian gak ngeliat ada nenek di sini. Apaan orang si Nur? Nur kali! Emang orang sih? Ini waktunya bukan tempat untuk kita bercanda. Pada kepala gue sendiri nyaksiin tadi gue ngeliat nenek. Kalian pasti ngeliat dia jaraknya kesana apa kemana? Apaan sih? Kagak liat apa? Namanya terpercaya nuk itu kita. Tahu lu ngomong ke gue, lu jangan takut sama hal-hal mistik. Oh ini, di dia mah hanya ada Nur. Arapa, jin aki-aki. Masa kamu ya? Tahu. Kenapa sih, Tio? Kejedot banget. Aku naon sih, sebenernya. Ya kalian boleh berkomentar kayak begitu. Aku juga sama orang yang berlogika akademisi. Tapi kalau udah apa yang kita lihat dengan mata, mau ngelak kemana lagi kita? Emang kuma? Masalahnya lu masih nyimpen sisir yang itu enggak? Oh iya, sisir yang kita kemarin. Kan lu bawa-bawa sisir nenek-nenek itu. Di uji nyali itu. Nenek-nenek di rumah. Oh, aneh tuh kan. Ada enggak? Hah? Prasetyo. Prasetyo Dumoro. Ada enggak, Tio? Tuh kan. Mendingan kan gue bilang kemarin, mending lu buang udah, gak usah bawa-bawa. Sisir. Sisir. Sair. Udah lu buang mendingan. Ini yang selalu menghantui. Satu untuk kita musnahkan, kita buang aja. Udah buang aja, Tio. Ya nah, tuh buat dibawa kan kemarin cekurangnya. Jangan. Tau ya, bandel sih lu. Ya penyesalan itu adanya di belakangan, Nur. Kalau ya, di depan iyalah. Namanya bukan penyesalan. Apa kan, tuh? Dedek. Namanya apa? Namanya apaan, Arapa? Pendaftaran. Udah buang? Buang. Ini temu siapa nih? Hati-hati. Semoga aja.
sampah sisir ini gue buang. Jangan usah nangis. Gue gak ada lagi hal-hal kayak gini menghantui hidup gue. Amin. Gue sebagai seorang siswa yang pengen belajar, cukup itu aja. Tolong, siapapun kalian pemilik sisir ini, saya sekarang sudah buang. Dan sudah tidak ada lagi bersama saya. Terus buru pizza. Buang. Udah belum? Ayo, buruan Tio. Ayo, cepat ayo pulang buruan. Buru. Udah bareng gue jalan kaki. Ini udah syuting jauh banget. Di daerah yang memang sudah tidak bisa dijangkau oleh manusia pada umumnya. Ini di mana Tio? MG.